Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Indra Wijaya Nasution. Ya, di sini saya hanya membahas soal casing ya, casing Redmi Note 8 Pro. Nah, casing ini murah ya, murah tapi bagus. Dan saya udah pakai kira-kira 2 minggu ya. Nggak menguning, bagus, murah, dan presisi. Saya buka dulu. Ini ketat ya, beda sama casing yang bawaan yang polos, itu agak longgar dikit gitu. Nah, jadi kenapa saya pilih yang bening gini ya, karena sayang juga nutupin bodi belakang Redmi Note 8 ya yang bagus. Jadi kalau kita tutupin pakai casing yang ininya ketutup ya nggak terlihat bagus ini. Maksudnya bagusnya itu ketutupan malah seperti itu. Nah, ini dia case-nya. Ini murah ya, harganya 35.000 doang saya beli. Saya belinya di Bukalapak, nanti linknya saya selipin di deskripsi. Nah, kalau untuk bawaannya ini terlalu lembek ya. Terlalu lembek, terus juga kurang presisi. Tapi kalau ini ngepas banget gitu. Malah susah masangnya. Ini terlihat keren ya kalau seperti ini dibandingkan pakai yang bawaannya. Nah, di sini juga bisa diperhatiin ininya tebal ya, jadi melindungi kamera. Nah, terus saya juga ada beli protektor untuk kameranya di sini. Harga protektornya itu 15.000, dia kayak kaca gitu, kita tinggal tempelin aja. Nah, saya udah pasang kemarin, saya nggak sempat tunjukin bentuknya. Nah, saya lihatin dulu ya harga barangnya di sini. Nah, ini dia. Harganya cuma 35.000 untuk case-nya, namanya XUNDD. Gua nggak tahu artinya apa itu XUNDD sama mereknya gitu. Plus pelindung kamera. Ini 15.000. Jadi 35.000 tambah 15.000. Ini nama akunnya. Mikelos Tisto. Ya, teman-teman kalau tertarik silahkan diorder. Ya, sampai di situ aja video singkatnya, cuman memperkenalkan casing doang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.